Kalau sudah berbicara tentang hobi, tentu saja dong tidak bakalan bisa dicegah. Memiliki segudang kesibukan tidak membuat para selebriti ini menghilangkan hobinya, yaitu traveling. Dimana bahkan mereka sampai rela menghabiskan dana hingga jutaan rupiah hanya untuk memuaskan hobi travelingnya itu. Ada yang bahkan sampai keliling dunia loh. Ya Sultan mah bebas, iya kan? Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Syahrini, Ralinsyah, hingga Nadine Chandrawinata. 7 artis Indonesia doyan traveling. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna. Syahrini. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins. Wanita yang kerap kali disandingkan dengan barang-barang mewah dan juga glamor ini memang sudah sering kali warawiri ke luar negeri bersama sang suami, Reino Barat. Tidak hanya sehari dua hari saja berada di luar negeri. Namun, pasangan ini tak jarang menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan berada di luar negeri. Dengan menikmati liburan di luar negeri membuat mereka lebih rileks dengan pekerjaan yang membuatnya penat selama ini. Salah satu negara yang baru-baru dikunjungi, yaitu Jepang, lebih tepatnya yaitu pada saat bulan Ramadan. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand. Ralinsyah. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there. Artis multitalenta Ralinsyah terkenal berteman dengan artis internasional. Ralinsyah juga masuk daftar artis yang sering traveling ke luar negeri. Traveling menjadi salah satu kegiatan yang tak bisa dilepaskan dari Ralinsyah. Tiap tahunnya ada saja daerah yang didatangi bintang film 5 cm ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Saat bepergian, apa saja yang selalu dilakukan wanita cantik asal Medan ini? Berburu kuliner menjadi kegiatan wajib Ralin saat baru menginjakan kaki di tempat liburan. Biasanya, aktris berusia 29 tahun ini akan mencoba makanan khas daerah yang didatanginya. Beruntung, Ralin tidak pernah menemui pengalaman tidak menyenangkan saat mencoba berbagai jenis makanan yang bisa dibilang asing di lidah. Rajin browsing di internet dan mencari tahu segala informasi tentang kuliner khas suatu negara menjadi trik jitu Ralin agar terhindar dari kuliner yang rasanya ajaib atau tidak enak. Maya Estianti. Bunda Maya merupakan selebriti yang hingga kini masih eksis muncul di layar kaca televisi. Jadwalnya yang begitu padat membuat istri Irwan Mushri mengaku ingin merasakan liburan. Akhirnya, kerja kerasnya bisa terbayar dengan berlibur ke Amerika Serikat dan Hawaii. Intip momen liburan Maya yang makin kelihatan awet muda banget. Maya belum lama ini mengunggah postingan terbarunya saat menaiki jet pribadi. Dirinya akan terbang menuju ke Amerika Serikat. Merasa senang, Maya memutuskan liburan setelah pandemi panjang dan menyelesaikan kontraknya sebagai juri. Ternyata, ide liburan ini merupakan ajakan sang suami. Terbarunya, Maya membagikan fotonya saat berada di Hawaii. Waduh, Mimin kapan nih liburan? Sepertinya seru juga ya kalau menghabiskan liburan bersama orang yang terkasih. Serasa terkurangi beban hidup yang selama ini dirasakan oleh diri kita sendiri. Iya kan sobat? Kalau kalian sudah pernah ke luar negeri belum sih? Kalau belum, yaudah kumpulin uang untuk bisa berlibur ke luar negeri ya. Traveling cantik gitu, seperti para artis-artis cantik ini. Gak mau kalah kan? You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of. Nicola Saputra. I got issues in my head. I like you in bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Siapa yang tak pengen aktor tampan penuh karisma ini? Nicola Saputra dikenal dengan Instagram yang berisikan foto-foto alam hasil jebretan dari kameranya. Aktor film yang bermain dalam film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC ini memiliki hobi traveling. Memiliki nama asli Nicholas Kubrain Saputra, lahir 24 Februari 1984.
Tak hanya membagikan unggahannya saat sedang melakukan traveling ke beberapa tempat, Nicola Saputra juga membagikan tips yang selalu dilakukan setiap kali melakukan traveling. But inside my palms, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to. Dimas Anggara. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I. Selain itu, ternyata Dimas Anggara juga menjadi salah satu aktor Indonesia yang kerap kali doyan traveling. Aktor Dimas Anggara Moharyoso, yang lahir 10 September 1988, yang juga merupakan suami dari aktris cantik Nadine Chandrawinata. Jika dilihat di Instagram miliknya, Dimas Anggara ternyata doyan untuk traveling. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bahkan, usut-penyusut, hobi traveling itu dilakukan oleh Dimas Anggara sejak dirinya masih kecil. Tak hanya di dalam negeri, Dimas Anggara juga kerap kali membagikan traveling ke luar negeri. Kini, Dimas tak sendiri jika berkeliling untuk traveling. Karena Nadine, istrinya juga suka traveling sama sepertinya. Ayu Dia Bing, selamat. Ayu Dia Bing, selamat. Dan Dito, kedua artis Indonesia ini yang juga suami istri kerap kali membagikan perjalanannya keliling dunia. Bahkan keduanya ini diketahui menyalurkan hobi mereka lewat fotografi lewat keliling dunia dan jalan-jalan ke berbagai tempat. Diketahui Ayu Dia pun pernah mengunjungi ke tempat-tempat cantik di Amerika dan Kanada tanpa seorang pemandu. Bahkan, Ayu dan Dito juga melakukan liburan keliling New Zealand naik mobil van yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki selera petualangan yang tinggi. Nadine Chandrawinata. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I stay dead, maybe you'll get sick of being. Nadine Chandrawinata yang lahir 8 Mei 1984 merupakan aktris dan model sekaligus putri Indonesia pada tahun 2005 yang mewakili DKI Jakarta. Kemudian ia juga mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2006 di Los Angeles, Amerika Serikat dan meraih juara kedua untuk budaya nasional terbaik dan putri persahabatan. Wanita 37 tahun dan juga istri dari Dimas Anggara ini ternyata juga dikenal memiliki hobi traveling. Bahkan, ia juga sangat menyukai hal yang berbau alam dan membahagiakan, membagikannya ke akun media sosial. And will you get back?